Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, pelaksanaan penerimaan seleksi CASN dan P3K tahap 3 kembali akan digelar pada Agustus mendatang. Kepala BKPSDM Bengkulu Tengah, Api Leslipi, menyatakan penerimaan seleksi CASN dan P3K tahun 2024 kembali digelar pada Agustus mendatang. Penetapan rincian formasi sendiri masih digodok dan dijadwalkan tuntas 5 April besok. Pelaksanaan penerimaan dinyatakan mundur dari jadwal sebelumnya, yaitu Mei sampai Juni 2024. Formasi ini masih akan diverifikasi Kementerian Pan-RB dan BKN, setelah sebelumnya ditetapkan pada bagian Ortala Sekretariat Pemda setempat. Diperkirakan seleksi bulan Mei-Juni, cuman karena ada pemberitahuan, tapi belum menerima secara resmi kami suratnya, akan ada pemberitahuan kemungkinan diundur untuk tahap ketiga khusus untuk daerah, baik CPNS maupun P3K, itu di bulan Agustus-September. Pemda Bengkulu Tengah menerima 2.000 lebih formasi CASN pendidikan, kesehatan, dan teknis. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Dedi Irawan, TVRI Bengkulu, melaporkan.